Jadi tadi ada 15 kotak suara yang kita awal dari Merawan ke sini, yaitu 12 untuk TPS, 3 kotak untuk PPK. Jadi dari Merabahan, dari KPU sampai ke Kuripan, selanjutnya pengamanan di kantor kecamatan PPK, sampai nanti pendistribusian ke TPS, sampai nanti selesai lagi kembali ke KPU, semua ada tanggung jawab kami.